Berdasarkan rilis harga baru jenis bahan bakar minyak non-subsidi oleh PT Pertamina, kenaikan BBM jenis Pertamax terjadi di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Selatan. Harga Pertamax mengalami kenaikan dari Rp8.900 menjadi Rp9.700. Pengawas SPBU Hikun Ahmad Rida mengatakan kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan biaya bahan baku pembuatan bahan bakar khusus tersebut. Selain itu, harga minyak dunia yang tengah naik juga menjadi salah satu faktor naiknya harga Pertamax. Kalau kenaikan itu kan pertama karena bahan bakunya, bahan baku minyak dunia kan itu sebenarnya. Nah, yang naik itu kan cuma Pertamax lah dan apa namanya BBK yang lainnya. Intinya kan BBK itu bahan bakar khusus yang lainnya kan, bukan yang kayak premium kan subsidi. Ahmad Rida juga menambahkan kenaikan ini sudah berlaku di SPBU Hikun Tawalong sejak pukul 00 waktu Indonesia Tengah, pertanggal 1 Juli 2018. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.